Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Bray. Oke, di video kali ini aku sharing ke kalian tentang peribahasa-peribahasa Sunda lengkap beserta arti dan jenis. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Subscribe. Tonton sampai habis ya. Bra. Number 1. Bray. Balung kulit kotok meting, artinya gak bersih hatinya, masih ada unek-unek. Contohnya? Tuh si Ocoy mah, tibang oge disebut meni jomblo wae, taradaik amprok jeng urang. Si gana mah, balung kulit kotok meting tah budak. Number 2, Bray. Caang bulan dadamaran, artinya mengerjakan hal yang sudah tidak diperlukan lagi. Contohnya? Aina mah teu kudu dipayongan deui atuh da geus teu hujan, atuh meureunan caang bulan dadamaran ari kitu mah. Number 3, Bray. Bentik curug balas dunjuk, capetang balas miwarang. Artinya, biasanya cuma merintah atau nyuruh, gak pernah dikerjakan sendiri. Contohnya? Gitu dah si Ibro mah. Bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang. Kalau ulin ka mana, meureun manehna mah. Number 4, Bray. Beungeut nyang hareup ati mungkir, artinya gak ikhlas atau tulus. Contohnya? Si Odong mah orang minta maaf teh, kawas nu beungeut nyang hareup ati mungkir. Number 5, Bray. Congok-congok ku amis, munrek amis, ge puhuna, artinya anak-anaknya gak baik sebab orang tuanya juga sama. Contohnya? Benernya, congok-congok ku amis, munrek amis, ge puhuna, si Ugo teh bangor, dek lot naga sarwana. Number 6, Bray. Daek macok, embung dipacok. Artinya, mau minta tapi gak mau dipinta, atau mau dikasih tapi gak mau ngasih. Contohnya? Ulah daek macok, embung dipacok atuh. Pagawean teh minta wae. Irharek merena. Number 7, Bray. H
halodos sataun lantis kuhujan sakali. Artinya, kebaikan yang sudah lama bisa hilang sama keburukan sekali. Contohnya, sirola geuleka urang jenana mah salilana coba. Padahal geus jadi babaturan mang taun-taun. Asa siga halodos sataun lantis kuhujan sakali jadina teh. Number 8, Bray. Hantang hantung hantingong hantriweli. Artinya, malah gaya terus tapi gak ada gunanya. Contohnya, tong gaya we dipentingkeun ari diajar bluk wae. Atuh hantang hantung hantingong hantriweli sugan. Number 9, Bray. Jati kasilih kujunti. Artinya, pribumi dikalahkan sama tamu, bangsa asing atau pendatang. Contohnya, harapan orang mah sebener nangan hiji. Urang Sunda teh ulah jati kasilih kujunti, kudu bangga karena kasundaan anak. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Number 10, Bray. Kawas awi sumair di pasir. Artinya, pemikirannya plin-plan, gak pasti ketentuannya. Contohnya, tuh nya, si Olon mah ngacapruk wae mikir nate. Tadi gitu, ayeuna kieu, bingung jadi aing. Number 11, Bray. Kaluhur tesirungan, kehandap teakaran. Artinya, gak ada kemajuan ke hal yang lebih baik dalam kehidupannya. Contohnya, heehnya, matak hirup teh kudu boga ilmu, meh ulah jadi kaluhur tesirungan, kehandap teakaran. Number 12, Bray. Kabereuyan mah tara ku tulang munding, tapi ku cucuk peda. Artinya, celaka itu biasanya dimulai dari urusan kecil. Contohnya, ye Bray, kabereuyan mah tara ku tulang munding, tapi ku cucuk peda. Matak ge ati-ati, ulang ngeyekeun perkara leutik teh. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.